kali ini akan unboxing ya sebuah paket ya edit buat imlek saya, nggak saya beli barang buat merayakan imlek aku sendiri di kosan ya. Apakah anda bingung isinya apa? Untuk tema imlek itu berupa baju tema Tiongkok ya, versi dari Chinese Super League atau liga bolanya Tiongkok atau yang pada makanya viral banget, viral ya, rame ya, banyak yang eksodus ya pemain top ke sana gitu. Tapi akhirnya sekarang itu Pak masih bisa pulkan itu ke Eropa gitu. Yang bisa pulkan ke Eropa atau ke kampung halamannya ya kayak Carlos Tevez, Marco Anatovic gitu. Cuman Oscar doang karena yang saya tahu karena kendala keuangan jadi dia tetap di sana. Dan emang ori guys ya, kelihatan dari kualitasnya juga nih, berarti nggak bohong nih. Yang kata ini nomor 8 tuh siapa tapi kualitasnya ngeri ya. Kayak polo-polo gitu ada kerahnya nih, aku seneng banget ya. Be the best forever ngeri Guangzhou ya. Guangzhou apa saya lupa, ntar ya kita cari tahu dulu. Jersey ini rupanya jersey Guangzhou FC ya. Lebih tepatnya Guangzhou FC ya. Ini klub Tiongkok yang oke banget ya. Kalau nggak diisi pemain top ya. Mantan pemain top kalau tidak salah. Oh, salah guys ya. Rupanya salah. Yang benar salah. Yang ada pemain topnya itu ntar ya. Oh, dari Shanghai Port ada salah, ini Guangzhou ya. Atau Guangzhou ini pernah ikutan terang itu atau enggak ya. Yang penting ini jersey Guangzhou FC CSL ya, Chinese Super League, ini ori ya. Kelihatan dari kualitasnya bahannya. Eh, berani jamin ya, sesuai judulnya juga. Jadi kalau ada yang tahu ini bahwa rupanya KW ya, ya udah harusnya sih ori ya. Karena tidak sopan juga mengkawekan barang ya, apalagi mengkawekan orang. Sampai jumpa.